Halo semuanya, kita mulai lagi Coral Island ya. Halo, welcome ya. Halo Black Coffee, terima kasih adminnya. Pagi Black Coffee. Bentar. Pertama ya. Nyerapai mas susah ya belum. Halo, welcome ya. Welcome Kak Finati, terima kasih punya semangat live nya Mas Fan, terima kasih Play Cafe. Cepat ini ya. Halo Kak Finaki. Mas satu lagi ya, bisnisnya belum selesai. Lagi ke Ana, welcome ke Ana. Telurnya udah otomatis diambil ya, kolektor otomatis. Thank you.
Gak muat nih. Aku cek ke laboratorium ya. Tutup pada hari Sabtu. Koral udah update lagi belum kak? Sawah savana belum kebuka ya. Oh berarti bakal ada update savana ya. Belum ada update lagi sih, kemarin itu infonya bulan April kalau nggak salah, info dari Bang Hero. Strawberry untuk ini ya, si Ben ya. Ada ikan Eva. Si Emma lupa ulang tahun mamanya ya. Aku harus gimana bilang yang sejujurnya. Kayaknya aku bakal ngelakuin itu. Oh ini punya Emma ya, bukan punya Eva ya. Di sini nggak kayak Harvest Moon ya, kalau bibit-bibitnya kebuka di musim-musim lain walaupun dia punya rumah kaca.
Udah pusing aku sama bocil SD, aku nggak tahu maunya apaan. Maksudnya gimana Kak Novita Sano? Gimana Kak Novita? Halo, welcome ya. Welcome Rafira, terima kasih adminnya. Apa buat rumah dulu kali ya, udah 50 ribu sih duitnya udah desain. Skillku apa sih ya? Pencarian masih 7. Ada event lagi, event Valentina sekarang ya. Pagi Rafira. Ini lihat Om bagus enggak? Om Rafael. Tapi mama sekarang ibu ya, ibu nggak boleh pernah ngebolehin aku ke sana malam-malam. Ayo Om Rafael, ayo ayo. Tanya Sophie apa? Om terlalu lamban. Oke. Game PC or mobile bang? Game PC ya ini. Gamenya bisa dimainin di PC, PS5 sama Xbox. Jadi aku menangis keluar air mata gara-gara Roji SD yang kita. Aku kurang tahu sih ya itu ya. Meriksamu. Ada berarti ya yang FYP gitu ya, Pucil SD di TikTok itu ya. Aku nggak lihat sih ya, Kak Novita.
Game of Phone. Jadi si masalah itu bocil sama aku apa jadi pusing. Sabar Kak Novita. Halo Kak Rose, welcome ya. Halo, welcome ya. Namanya bocil SD sih, jangan terlalu dilatihin sebenarnya kalau bocil itu. Ini enggak tumbuh ya ini. Pagi cik gua. Nggak live butuh, emang kapan butuh mabahu live weh. Udah dulu banget ya, sebelum live di sini malah live nya dibutuh dulu. Bang main game apa itu? Ini namanya Coral Island Kak Novita. Coral Island namanya ya. Ini tiap aku masuk rumah selalu dapat event ya. Banyak banget eventnya di sini. Stefandium itu bisa dipakai buat bikin barang-barang ajaib, khususnya salah satu benda spesifik, The Iron Eye Hammer. Dan si petualang ini bilang dia beneran bisa dapetin biji itu buat aku. Dan kamu percaya? Dengarannya bagus. Tapi kalau berhasil ngomong-ngomong padamu telingamu kan udah sampai tercapi-capi terus dengerin perkataanku, wih. Sampai aku jadinya lebih sering ngomong sama kamu daripada semua orang di kota. Eventnya Rafael tadi ternyata ya. Welcome yang baru join ya, jam 5, kenapa Kak Novita? Cubung. Sudah tunasi semua ya. Gak apa-apa gabut. Alhamdulillah rame ya. Welcome yang berjoin.
Kita keliling ya, keliling. Keliling. Panda Zen. Kenapa dia sendirian di sini ya? Apakah dia hewan suci atau gimana gitu? Di Korun tuh, makasih Korunnya. Bukan liar. Iya, Tiff, kenapa ini? Sekarang gantian Kenny ya, eventnya ya. Bakal cepet suling ajaib mau jawabnya. Kamu kayak ibuku deh. Hieroglif ini di repeat. Di follow yang penerbangan. Waduh. Kenny lagi ngapain itu? Bangin semua pohon. Mayan 3. Terima kasih Suroko. Terima kasih Rapunzel. Aku coba cek ini ya, mau upgrade rumah butuh berapa ini upgrade rumah? Tutup, pada tutup hari Sabtu. Tentunya Gigi. Ada event lagi, muter-muter ada event.
berantem siapa itu? Jadi aku mau main game deh. Nah, mainlah Kak Novita. Asik, kenapa Rafira? Cuman ini gamenya baru bisa dimainin di PC ya. PC Xbox sama PS5. Oh, Korun lagi dari Play Cafe. Makasih Korunnya. Oh, si Walter ini mau reunian ya, tapi nggak dibolehin pergi sama si Bray. Menurutmu aku harus gimana, Pandama? Lakuin apa yang kamu mau. Kalau kamu mau sama temanmu, tapi ini lakuin saja. Mending kamu pergi bukan soal menikmati tapi soal kerjaan. Gak ada salahnya kalau nggak datang cari pakaian dan konsultasi bikin capek juga. Bener-bener kecapean. Bagus kalau bisa kerja keras terus, tapi lebih bagus lagi kalau bisa menyadari kapan harus berhenti dan istirahat. Ya apapun yang kerja terus. Asal kamu bisa menentukan sebelum Jumat depan aja, karena aku harus reservasi hotelnya. Retri busuk. Ini kalau aku nebang pohon sembarangan gini dimarahin gak ya? Aku tebangin semua pohon-pohonnya. Kayaknya itu nggak termasuk cepet-cepetan sih Kak Rosi. Wih, makasih ya, makasih. Kadang udah cepet pun tetap dapat nol. Makasih Kak Ros. Makasih Play Cafe Korunnya ya. Sekarang Korun nggak cepet-cepetan. Nah, aku juga nggak tahu. Aku kadang walaupun udah cepet nggak dapet, walaupun padahal masih ada sisa kan, Korunnya masih ada sisa, tapi aku tetap nol dapetnya. Kadang gitu aku. Ya kan, sama kan ya. Walaupun kalau kita cek hadiahnya belum semua diambil, tapi kita dapetnya nol gitu, kosong. Jadi nggak tergantung cepet-cepetan, yang penting selama masih ada, kalau beruntung ya dapet. Gitu sih ya. Nah, Kak Finaki yang baru ngambil aja dapat 2 tuh. Kak Ros dapat 1. Nah, gudung oren tuh. Gudung oren malah kosong terus dia. Kayaknya diblokir itu sama Korun. Jadi dapatnya kosong terus. Nah, cepet-cepetan cuma 1, kirain agak telat dapat lebih dari 1. Jadi emang gitu sih kadang itu. Ini taris penuh,
apa yang aku buang. Nggak cuma bisa aku buang sih, ya udah aku balik deh. Ngapus harganya mahal lumayan. Sini malah full sendiri, getahnya lebih dari 100 ini getah. Kita mandi dulu, di pemandian air panasnya udah banyak banget ini. Woi, makasih korunya tuh Kak Tasya. Cepet ya, 1 jam udah full ini. Kita lanjut mancing-mancing aja deh. Mancing di sini ya. Mana ikannya? Ikan zebra, kamu cepetnya ikan kecil. Kayaknya hari Minggu besok ya, tanggal 28 coba update rumah ya. Karena kalau mau nikah harus update rumah dulu, harus rumah gede dulu baru bisa nikah. Fitting.
Nah, aku baru ambil dapat 5. Makasih Kak Tasya. Ntar aku buat umpan dulu deh. Kalau nggak pakai umpan, dapatnya ikan kecil-kecil terus. Mana ini umpan? Umpan ikan sedang. Sama aja dapat ikan zebra. Ikan hantu pantom. Dapat ikan kecil terus ya. Coba kalau yang sebelah sini. Masih di pantai aja deh. Berita.
dapat lobster terus di sini. Ubur-ubur. Nah, ini kan gede. Oh, gurita. Balik deh. Eva udah berapa sih hatinya? Masih 7 ya? 6. 7 ya, 7. Bentar ya, Bang, aku mau minum dulu haus. Oke, Kak Novita. Ini cuma aku panen lagi. Lama banget ini panen ini. Game PC, Bang. Iya, benar, game PC, Kak Dodi Rolando. Sabitnya lagi di upgrade ya, jadi aku harus manennya pakai tangan. Si Butung ketiduran, iya dia nyetel musik sampai ketiduran ya. Gak apa-apa, biarin aja itu. Tapi mana ketidurannya dari jam 9 lagi kayaknya itu. Nah, ini wine-nya jadi satu wine. Minuman strawberry ya. Tinggal kimchi-nya aja ini yang belum.
kita buat jus strawberry lagi. Karena ini yang paling mahal di musim spring ini. Ntar buat ong butuh batang osmium ya, butuh banyak osmium berarti aku. Mana lagi tadi habis ong, berfermentasi ongnya ini, batang perunggu barbera. Dapat berapa ini? Rafael Walter dapat 26.000. Bentar aku sholat dulu bentar ya. Nah, lanjut lagi ya. Oh, setelah kembali, selamat menonton. Terima kasih, Play Cafe. Besok udah musim summer lagi ya. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sel, terima kasih adminnya. Ikan langka. Yang agak susah ini sih ya, masakan langka ini. Taco vegan, serabi, pad thai sama es cendol.
itu pohonnya bisa dipindah-pindahin nggak sih bang? Nggak bisa pohonnya. Coba aku lihat ini. Bentar. Aku dapat meja arsitek dari raksasa ya. Oh bisa kayaknya. Oh bisa Kak Vin. Bisa ternyata ya. Bisa dong. Kalau nggak ada Kak Vin nggak tahu ini aku. Ternyata bisa dipindahin ya pohonnya ya. Jadi ini serba bisa ini meja arsitek dari para raksasa ini. Cuman harus bayar sih. Harus bayar. Tergantung ini, tergantung jumlah yang dipindah. Dikit-dikit bayar macam mulai together. Untung di sini lumayan gampang nyari duitnya ya. Udah mulai gampang. Bukan ini awal-awal emang susah, cuman sekarang udah mulai gampang. Sabitnya lagi di upgrade, ini susah banget, repot ya, ngetik satu-satu. Korun tuh, korun. Enggak ada ya. 321 kosong. Nah, kimchinya udah jadi. Kimchi loba. Terus nggak boleh ambil. Tadi yang ambil Budum bukan host. Padahal masih di Sisna itu, padahal masih sisa tapi nggak dapat, emang kadang gitu. Barrier fermentasi. Biasanya barrier fermentasi. Sorry. Jangan kaget ya. Udah kaget. Oke, nanti ya. Game Android kah bukan? Ini game PC, Hunter. Ini bisa dimaininnya di PC, di Xbox, sama di PS5 ya.
gimana ini cara ngambilnya ini? Oh, bulu meraknya otomatis ada di dalam. Untung kalau mau aku nggak calon bapak-bapak kan. Kosong lagi, kayaknya emang di blok ini budum ini. Taruh dulu bentar. Udah jam 10 ya, aku coba cek ini dulu deh, tukang kayu dulu. Mau upgrade rumah ini. Udah tahun keberapa? Tahun kedua KSR. Ada naga, iya aku dikasih sama Bang Hero ya. Sama Bang Hero Gaming dikasih naga aku. Peningkatan rumah. Kayu, batu sama berperak ya. Berperak aku punya berapa sih? Aku cek sini dulu, ada event lagi dong. Nanti dapat event Rafael terus ini aku. Si petualang yang aku sewa tadi datang, dia balik lagi. Ini kayak Harvest Moon, iya bener, mirip Harvest Moon ya. Jadi di sini kita bisa bertani, menanam di kebun, beternak, memancing, menyelam gitu. Lebih kompleks dari Harvest Moon sih, tapi ini cuman jenis-jenis tanamannya lebih banyak, jenis hewannya lebih banyak gitu, karena versi lebih upgrade-nya gitulah ya. Defandium. Kayaknya dibohongin ini si Rafael. Tapi Tevandium itu beda loh sama logam lainnya. Jadinya mau nikah sama siapa? Ini nikah sama Eva ini KSR. Nikah sama Eva ya. Bener-bener retri sabun, kenapa tuh Kak Rosi?
Kalau kedeteksi budak break login kali ya. Pilihan yang baik, kenapa tuh KSR? Kalau bisa ini mau aku copy nanti save-save-annya habis update rumah. Biar satu nikah sama Eva, satu nikah sama Alice. Tutup, kenapa yang aku cek selalu tutup di sini? Bukan user hyper. Waduh. Halo, welcome back Kak Novita. Rom bisa nyampah buff gak tuh? Kasian itu hypernya. Buff temen lagi itu yang disampah kan. Bang sudah sholat sudah Kak Novita. Coba kembangkan peralatan, kurang satu lagi nih ya peti otomasi. Mending peti otomasi dulu atau upgrade rumah dulu ya. Baterai kalau osmium, batang osmium kepingan. Uangnya juga udah banyak, satu terakhir lihat nggak sampai 10.000. Nah, karena udah lumayan ini peternakan sama perkebunannya udah lumayan jalan, jadi sehari bisa dapat 10.000 lah minimal. Mau sholat subuh oke Kak Novita. Nanti kesini lagi siap, terima kasih Kak Novita. Coba aku, ah ini belum donasi ya. Upgrade rumah dulu deh ya. Karena peti otomasinya aku belum paham cara pakai peti otomasinya. Halo, welcome ya. Welcome Bang Ovi, terima kasih adminnya. Tadi pakai apa tadi? Kayaknya bar perak ya. Ntar aku cek lagi deh. Sampahku udah habis di sini sampahnya coba. Bisa 100 sampahnya. Sisa satu sampah. Nah mental kenapa? Wih, Kak Ros sudah grading ya. Kayu, batu, bar perak, bar peraknya 10 lagi, aku belum punya. Gak bisa, diara masih epic deh. Waduh. Ntar aku sampai lupa mau bawa apa tadi. Bar osmium, kalau osmium baterai, terus apa lagi udah ya?
naikinlah akun ceweknya bang, gimana sih? Waduh, jadi aku yang kena dong. Di otomasinya ya, kalau posmiumnya salah bawa lagi aku. Parah ceweknya pasti ditinggal, nah dia yang nggak main, aku main sendiri. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sherly, terima kasih adminnya. Lagi WS 8 ke 9, 10 biasanya kalah. Aku kemarin sampai berapa ya? 12 atau 13 kalau nggak salah. Udah grading sekarang nih. Seperti otomatis, kudunya kalau osmium sama batang osmium mahal banget ini. Coba aku pasang peti otomatisnya. Bentar, ini tulisannya gimana ya? Peti yang secara otomatis mendorong atau menarik item dari mesin yang ditempatkan ke kanan atau ke kiri dapat menahan hingga 40 objek. Ke kanan atau ke kiri ya? Oh, cuma ke kanan atau ke kiri ya? Jadi aku harus taruh peti otomatisnya ini di tengah-tengah. Nah, yang di antara peti otomatis ini nanti dia otomatis naruh item gitu ya. Nah, berarti aku ambil ini berarti. Gak bisa lagi jalan ini. Nanti yang tengah ini aku pasang. Oh, kalau barel ini bisa 4 berarti di peti otomatis ini. Nanti deh ini. Sekarang aku mau ngapain, update rumah, nggak bisa sih. Duitnya udah kurang. Aku menyelam deh. Main Mobile Legend kah itu Kak Sel? Kain aku nggak bawa sapi, lupa sapinya lagi di upgrade ya. Udah, kita ke gua dulu berarti. Biru mata satu, pakai Cyclops berarti ya. Pengen belajar, belum ngerti. Nah, belajar sama Tiara tuh. Oke. Bener ya, kalau Hero hafal sih ya Hero.
Oh iya kah? Kak Kopi lebih jago mainnya ya? Emang awal-awal bingung kalau nggak paham itu gamenya. Tapi kalau udah ngerti gamenya, ketagihan itu nggak mau berhenti main nanti. Top up terus beli skin. Nah, siapa tuh yang biasa top up tuh? Makanya aku nggak mau coba-coba dulu, takut ketagihan. PT aja udah kecanduan masalah. Nah. Bener itu Kak Vin. Kalau udah ngerti main malah kecanduan nanti. Dipanggil-panggil nggak jawab nanti ya, nggak nyautin. Kalau sudah nanti dua anaknya Kak Finagi diajak main juga deh itu. Lupa waktu. Pas puasa tiba-tiba udah maghrib, lupa nggak bikin makanan gitu. HP-nya disita suami, waduh. Anaknya nanti diajak main sekalian biar nggak terlantar. Kalau emang berantem mana bisa ditinggal. Nah itu apalagi kalau belum selesai itu nggak bisa dipost lagi itu. Berapa ini aku dapat 40 ya. Nah, main sama Kak Kopi sama Kak Rose juga itu. Game apa ini judulnya? Coral Island Peter. Coral Island. Pulau Coral. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Peter.
mana ini lubangnya, aku nggak usah nyari lubang lah. Udah 50 ya. Soalnya buat upgrade rumah itu butuh ini apa, bar perak ya, itu bar perak, makanya aku nyari perak dulu hari ini. Kayaknya mulai besok aku coba nyari event nikahnya kali ya. Tapi nikah sama Eva dulu. Karena kan yang udah tinggi hatinya Eva ini. Dulu nggak tuh. Waduh. Nanti sampai punya anak coba ya. Terus alis ya, mungkin terus alis ya. Di sini udah jam 19. Mana ini, enggak ada. Jadi dapat coklat. Minimal silver. Aduh. Thank you.
Kalau menang kan satu tim gak ada yang dapat coklat. Oh, masih bisa itu, masih bisa. Walaupun menang ada yang coklat masih bisa. Oh, aku nggak tahu sih. Kayaknya masih nggak sih? Magic Chess pun jago itu Tiara dia. Sampai mythic Magic Chess. Mungkin karena jarang perhatiin, jadi match selesai langsung end, langsung keluar. Ini jarang liatin. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Sherly. Udah nggak ada efek-efeknya lagi tapi ya itu ya. Udah lewat Valentine-nya. Love letter-nya udah hilang efeknya. Peril, peril ini udah aku sumbangin, udah didonasikan. Bikin skin. Aku aja nyari yang gratisan skin-skinnya. Nunggu stiker lebaran, iya bener sih. Berapa ya, 50 harian lagi ya, lebaran 50 hari lagi. Puasa aja belum, udah mikir lebaran. Nah, ini HP itu habis baterainya. Mikir THR. Bener ya. Nah, ini nanti dikit dong Kak Ros, padahal Kak Ros udah ngitik sendiri itu. Harusnya ada sih, harusnya ada. Lebaran harusnya ada. Walaupun pembuatnya nggak tahu, tapi pasti ada eventnya itu. Karena hari besar, salah satu hari besar kan ya. Potong rambut, welcome Bang Hobi. Orang Korea yang punya TikTok ya. Enggak, aku potong rambut dari
hari Minggu aku potong Bang Ubi. Ya, pulang udah jam 23. Bukan yang punya TikTok itu orang Malang. Oh, namanya Arnold ya yang punya ya. Orang Malang kan. Nah, kan. Oh, ngomongin lebaran TV. Oh, salah. Kirain TikTok ya. Oh, PT itu orang Korea ya. Kepiting batu ternyata harganya mahal ya. Aku simpan dulu deh. Ini belum aku panen lagi tepinya deh, biar deh. Bang izin pamit dulu mau main game biar nggak pusing lagi. Oke Kak Novita. Wah pusing ternyata Kak Novita dari tadi ya. Ini ada Rose namanya. Rose Quartz. Nah, Bang Ubi kapan makan-makan Bang Ubi? Nyampe lah ya, nyampe 20.000 nggak ya kira-kira. Aku tambahin ini deh. Terus fokus main gak kayak baca komen. Sorry. Lagi mikir ini duitnya. Mau update rumah besok. Bang Pan udah berapa lama menjalin kasih? Lama. Waalaikumsalam Bang Ubi. Nah, dapat 34.000 ya. delapan tahun kurang 5 tahun lebih 5 tahun tutor langgeng. Waduh, iya bener, 8 kurang 2 tahun tutor atem aja, memang atem aja.
Semoga cepat halal, amin. Kak Sherly, makasih Kak Sherly. Udah mati semua ya tanamannya, mati semua. Ntar aku perlu ubah ulang kebunku. Tunggu live-nya nanti nikahan, wey. Ini mati juga ya. Nanti kalau live jangan lupa di live-in ya bang. Kita coba nanti ya. Diusahain lah ya Kak Rose. Udah musim summer ya ini ya. Keduanya benches, benches apa benches? Oh di bang hobi ya. Oke. Oh, nanti kalau live jangan lupa di live-in, kalau nikah jangan lupa di live-in maksudnya kali. Aku salah ngomong ya. Salah ngomong, aku yang salah. Sorry. Waduh. Semoga segera ya. Kalau honeymoon jangan lupa enggak ya kalau itu. Waduh bang Hobi ini. Waduh bang Hobi. Oh iya aku mau geser. Aku bingung ini. Bentar. Ini gudangnya bisa aku upgrade enggak ya gudangnya? Bang Hobi apa bang Art ini? Udah ketularan Bang An nih Bang Hobi ini. Udah tidak bisa diselamatkan. Aduh, didewasakan oleh dua ayahku, Bang Hobi dan Bang Arnold. Waduh, Kak Rose. Ini ada yang baru ini. Taruh mana ini? Ini bukanya jam berapa ini? Jam 9 juga.
Ada Kak Vina lagi. Terus ini ya. Kalposmium lah, kurang kalposmium. Mana orang-orang sawahku yang satu lagi ya? Matahari sudah keluar waktunya, waktunya tidur. Kenapa sih Bang Lubi? Waduh Bang Lubi. Pas banget ya ini. Bila nggak ada yang nyaut, orangnya pada tidur. Mana ini ketuanya? Sorry aku nggak fokus. Aku fokus kebun deh. Aduh. Ada event lagi sama Rafael. Mas Pan mabar lagi kapan atau ada request game mabar? Aku ini Bang Ubi lagi sibuk. Malam, kalau malam lagi sibuk, pulangnya jam 8 terus ini. Kayaknya nggak bisa mabar dulu aku Bang Ubi. Sama puasa juga kayaknya aku susah. Gimana ya? Lembur ya, ada apa namanya HUT kantorku hari ulang tahun. Halo, nah itu welcome ya. Lagi persiapan lembur mau ke Jerman. Berat ini Kak Vinagi.
Jangan mabar sama pembukti. Nanti lagi ngelop, Bang Hobi joget nanti kalau mabar sama Bang Hobi ya. Semua waktunya ke laut nyari kelp osmium. Kapan mau naik glory lu kalau gini? Waduh, aku nggak ngejar glory sih. Yang penting menang sampai bintang 15 kan, mythic 15, dapat koin mythic udah, tuker skin mythic udah. Katanya tadi Daimo, waduh ke siapa yang bilang itu Kak Rose. Waduh, ada Kak Rose ini. Kristal sudah dimasukkan. Ntar aku mau upgrade rumah dulu, bawahnya batu, kayu. Hari ini masih mythic GM lah bos. Nah, welcome Sacul. Kenapa Sacul? Biar singanya emas-emas gimana gitu. Glory ya, glory itu singa emas ya. Oh, udah nggak bisa aku. Ada tulisan level 1 tapi nggak bisa ditingkatkan gimana? Aku buat rumah dulu deh. Kita ubah gaya rumahnya kali ya. Bang, bisa nggak sih manen langsung semua gitu, nggak satu-satu, soalnya capek. Pakai ini, pakai sabit Secul, pakai sabit ya. Ini kali ya, biar sama kayak rumah anjingnya. Sebenarnya ini bagus sih, biar kayak ya udah tetap ini aja lah ya. Contohin labang, aku nggak ada yang dipanen soalnya. Wih, Kak Ana mabar juga, Kak Ana.
ini jadi langsung disabit aja. Nah, otomatis kepanen itu nanti. Otomatis kepanen ya. Kak Tiara tidur kah? Nah, kemana tuh? Waduh. Iya, ada Kak Ana juga ternyata, mabar. Ntar aku beli bibitnya dulu deh. Bang Nobu isi Mage, Kak Ana isi apa? Bojo isi MM, Kak Ana XW, Kak Ana XP ya. Terus Cypher-nya siapa? Temennya ya udah pas, itu udah pas satu squad ya. Pengurus aja deh, kenapa Bang Lobi? Benih mawar, udah ada benih mawar ya. Ini kopi. Kok kopi? Biar ke epic. Oh, oke, okay, Bang Obi, hati-hati di jalan, Bang Obi. Buah naga, aku beli buah naga. Nangka, pepaya. Ini yang mahal yang mana ya ini? Kopi, paprika, okra. Blueberry. Kayaknya aku beli benih ini dulu deh. Kopi dulu kali ya. Berapa berarti itu? Ya, udah habis duitnya. Tinggal tele aja, waduh. Itu rumahnya Kak Pinaki tingkat tinggi ya. Aku ngecek ikan dulu deh. Satu, dua. Tiga, ini yang belum nggak dapet ya.
ada parkirnya ke atas langit. Aduh. Hiu Raja Ampat. Oh, ini hiu Raja Ampat ya. Parkur. Oh, parkur. Oh iya, benar, parkur ya. Oh, yang lompat-lompat itu kan ya, lompat-lompat kan. Parkur, benar, parkur ya. Ada hiu putih, mancing hiu putih kali ya. Tapi dia cuma ada di pagi sama siang sih, besok deh. Bisa buat sesuatu lagi. Ya, lebih satu ya. Berarti benar tadi segini. Terima kasih Kak Farida. Aku nyari kelposmium dulu deh, berenang. Sibuk ya, karena awal musim memang gini, bintang laut biru. Ini enak, bersihin sampahnya sekali aja. Thank you.
Mana ini osmiumnya malah gak ada. Udah penuh aja inventoris ini. Emangnya di Play Together itu bisa parkour ya, lompat-lompat gitu. Inventaris penuh. Calvin bikin sendiri di rumahnya. Ya, maksudnya lompat-lompat gitu, atau lompat-lompatnya manual, lompat-lompat manual gitu. Makanya main banget. Nanti aku tunjukin, oke deh. Susah banget nyari asmiumnya, baru dapat berapa ini? 30. Bikin sendiri sampai 2 hari tadi katanya ya. Main terus ini sepuh Play Together. Inventaris penuh, apa yang mau aku bilang. Thank you.
30. Bisa berubah jadi duyung, bisa kalau misi yang di lautnya udah selesai semua, nanti bisa berubah jadi duyung. Pas naik udah tinggi, terus jatuhnya berasa nyata. Jatuhnya lama, jangan-jangan itu kan nggak nyampe-nyampe itu, karena saking tingginya ya. Mermaid, iya bener, ini jadi mermaid. Jadi kalau misi membersihkan pulau karangnya udah selesai, bersih-bersih lautannya udah selesai, nanti ada misi mengumpulkan bahan-bahan. Nah, kalau kita berhasil mengumpulkan bahan-bahan itu, bisa jadi mermaid di situ. Mermaid Man itu ya. Jadi balik deh ya. Lanjut lagi kebunnya. Sampai atas langsung dikasih tempat istirahat sama pool. Wanita yang dikawinin belum ada di sini, belum nikah aku. Inventaris penuh lagi. sudah digunasikan, sudah digunasikan, jual lagi. Lah, kepingannya yang kurang. Oke semuanya, oke Kak Finaki, makasih udah nemenin, makasih ya, makasih. Wih, makasih ya, makasih Kak Finaki.
aku tanam yang di sini dulu deh. Ini orang-orang sawahnya. Sini aja deh. Tanam salah deh. Sudah 11 ya. Ternyata 50 nggak cukup ya. Berapa sih ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 kali 9, 81 berarti ya. Jadi dicampur deh itu. Bibit apa itu bang? Welcome Bang Ahmedun. Aku juga lupa bibit apa. Batang osmium ya. Ini salah, harusnya aku taruh di sini tuh. Bisa diputer nggak ya ini? Ah bingung, besok lagi deh ya.
Salah sih ini aku. Tidur. Sebenarnya sisa berapa 4 menit lagi, tapi nggak bakal selesai ini ya. Langsung tumbuh lagi ini. Ya nggak ada lagi ini. Kemarin ada ikan hiu di sini, tapi hilang. Halo Bang Arnold, yang baik hati dan ramah. Halo, welcome ya. Aku coba mancing deh ya. Ternyata duitku kurang banyak. Living in Irnil. Ini cuman buang-buang waktu aja ya, sampai jam 7. Setengah 7. Setengah 7 ya. Ini kayaknya gede-gede ternyata. Ada apa Mas Pat, setengah 7 aku mau end setengah 7. Karena kan di sini nggak ada safe state, jadi nanggung kalau aku lanjut. Baru datang udah end. Ya emang gitu Bang Ahmedun, live-ku jam 4. Mulai jam 4 tadi ya, jam 4 sampai setengah 7. Kamila. Ada yang masih kangen waktu itu. Baru aja pergi Kak Finnya. Ada ya, udah jam 7 ini. Ya udah deh, terima kasih semuanya ya yang udah join, yang udah bantu tap-tap, yang udah give,
Terima kasih banyak, semoga rezekinya lancar terlalu dan diberi kesehatan untuk kita semua. Terima kasih semuanya, sampai jumpa besok ya. Bye-bye semuanya. Sangat tepat waktu.